Ya kembali di Net 12 dan informasi selendang kita awali dari Palembang tentang koleksi kain di tempat cagar budaya yang justru ini sejumlah koleksinya tidak terawat, Elis ya. Ya, di Museum Tekstil tersimpan sejarah mahakarya masyarakat Sumatera Selatan yang jika dikelola dengan baik tentunya mampu menjadi objek pariwisata andalan. Bernama Museum Tekstil, inilah kondisi bangunan bersejarah di kota Palembang saat ini. Cagar budaya aset daerah ini kosong, sepi, minim aktivitas wisata. Museum yang dibangun tahun 1883 ini dahulu menjadi pusat kerajinan kain dari Sumatera Selatan. Beragam kain dan corak songket serta alat tenun jadi daya tariknya. Sayangnya, kain dan peralatan ini kusam dan cenderung tidak terawat. Kondisi ini membuat Almiah, wisatawan asal Malaysia, kecewa. Sebab fakta yang didapatnya dari internet berbeda dengan kondisi aslinya. Saya berasa sedikit kecewa sebab apa yang saya lihat di dalam internet tidak sama sekali dengan apa yang saya lihat sekarang. Tapi agak besar nama museum ini. Setiap hari, Syamwardi yang menjaga, merawat, dan membersihkan museum tekstil ini. Ironisnya, dana perawatan gedung hanya mengandalkan pemberian para pengunjung yang melakukan sesi pemotretan pre-wedding. Kalau kendalanya ialah kita yang paling bersosiasi sama yang di yang dekat-dekat sini ya, buat tukang becak, tukang ojek dengan tolong dia kalau ada apa-apa sampai ke berita cepat seperti apa ya. Syamwardi mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah agar cagar budaya ini kembali berjaya. Hidupnya museum ini juga berpotensi mengembangkan sektor pariwisata di Sumatera Selatan. Ardiansah Nugraha melaporkan untuk Net 12.